dan pemenang KDI 2022. Halo semuanya, pasti udah gak sabaran kan buat kalian tuh mau melihat penampilan para calon bintang dangdut di atas panggung. Eits, sebelum nonton subscribe dulu channel YouTube KDI MNC ya. Like, comment, and jangan lupa di-share. Jangan lupa juga untuk vote kontestannya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Share yang banyak ya. Dua grand finalis telah memberikan penampilan terbaiknya. Kini kita akan segera mengetahui siapakah yang akan menjadi juara pada malam hari ini. Apakah Astra Padang? Ataukah Nilam Polewali Mandar? Kita akan mengetahui siapa yang akan menjadi juara KDI 2022 sesaat lagi. Kita akan mendengar sekali lagi mana suara pendukungnya Nilam. Dan mana suara pendukungnya Astra. Juri sudah memberikan nilai. The Duta juga sudah memberikan nilai dan juga pemirsa yang sudah memvote, jagoan pemirsa semua juga sudah terkumpul. Kira-kira apakah kontestan favorit pemirsa yang akan menjadi juara KDI 2022? Dan silakan Boki. Dan langsung saja. Juara KDI 2022 adalah dan pemenang KDI 2022. Kita akan ketahui minggu depan. Yes, dan juga vote Anda akan diakumulasikan di minggu depan. Jadi vote akan tetap dibuka sampai minggu depan. Yeay, jadi jangan lupa buat para pendukung Astra dan Nilam, kalian bisa melakukan vote setiap hari, setiap waktu sampai dengan minggu depan. Masih ada kesempatan satu minggu, vote sebanyak-banyaknya. Jangan sampai idola kalian harus tidak menjadi juara. Yes. Ya, sekali lagi kita akan mengetahui siapa yang akan menjadi juara atau menjadi bintang KDI 2022 di minggu depan. Terus dukung mereka berdua. Akhirnya saya Oki Lukman. Saya Angel Karamoy. Saya Vega Darwanti. Dan saya Wahid Darjo. Pamit undur diri, selamat istirahat. Indonesia, selamat malam. Sampai ketemu di konser kemenangan. Minggu depan. Ini cara voting KDI 2022 di RCTI Plus. Scroll ke bawah dan temukan banner vote KDI 2022. Lalu pilih kontestan dan pilih vote. Kamu juga bisa vote kontestan favoritmu lebih banyak lagi. Caranya, pilih by kuota plus, pilih paket kuota vote, pilih beli, masukkan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi MotionPay, pilih metode pembayaran, pilih bayar, masukkan PIN, dan kuota vote akan bertambah. Kamu bisa langsung melakukan vote.